Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Kantate. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 11 ayat 1, Ahama Ende Honoko. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 632 ayat 1, Nunga Hehe Kristus. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat pertama hingga ke-10. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada enam hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzinah. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang kesepuluh hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 411, Nang Perara Dosamu. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 574 ayat 1, Pujima, Pujima Debata. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 15 ayat 8-20 TB1. Marilah kita membacanya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu ini telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya." Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 730 ayat 1, Saipa Tau Ma Diriku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sembari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 573 ayat 1, Puji Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Kantate saat ini, tertulis dalam Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud, menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul di hadapan Allah dalam persekutuan yang indah di ibadah Minggu Kantate saat ini, tentu dengan hati yang penuh syukur dan penuh harapan. Minggu Kantate membawa makna yang mendalam bagi kita semua, karena kita dipanggil untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 22 memberikan jawaban yang indah atas pertanyaan ini. Ketika kita diajak merenungkan topik minggu, orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Atau dalam bahasa Batak, ikon memuji-muji jahu baduaka na uso-uso di ibana. Saudara yang terkasih, dalam ayat-ayat yang kita baca, kita melihat panggilan untuk mencari Tuhan dengan setia. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menemukan bahwa dia memenuhi mereka.
Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan mencari wajahnya, kita akan menemukan kasih dan kemurahannya yang tak terbatas. Mencari Tuhan bukanlah usaha yang sia-sia. Itu adalah jalan menuju kehidupan yang berarti dan penuh makna. Mencari Tuhan tidak hanya tentang memperoleh berkat-Nya, tetapi juga tentang mengalami kehadiran-Nya yang membawa sukacita dalam hidup kita. Ketika kita menyadari kebesaran-Nya dan kebaikan-Nya dalam hidup kita, itu akan memunculkan puji-pujian dalam hati kita. Memuji Tuhan adalah respon alami dari orang yang mengalami kebesaran-Nya dan terpesona oleh kasih-Nya yang tak terhingga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencari Tuhan dengan setia dan memuji nama-Nya dengan sukacita, itu akan menghasilkan nyanyian baru dalam hidup kita. Nyanyian baru itu bukan hanya sekedar lagu yang kita nyanyikan, tapi itu adalah ungkapan dari hati yang digerakkan dan dituntun oleh kasih dan rahmat Tuhan. Dalam menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, kita mengumumkan kebesaran-Nya kepada dunia dan menyatakan kesetiaan kita kepada-Nya. Saudara-saudara, mari kita hidup sesuai dengan panggilan untuk mencari Tuhan dengan setia, memuji nama-Nya dengan sukacita dan menyanyikan nyanyian baru bagi-Nya. Di dalam-Nya kita akan menemukan kehidupan yang berlimpah dan penuh berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum berkantate, penting untuk mempersiapkan hati dan pikiran dengan doa dan refleksi hidup, agar kita selalu terhubung dengan Tuhan secara lebih dalam. Berkantate bukan hanya tentang menyanyikan lagu-lagu, tapi tentang kesediaan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga berkantate bisa menjadi kemampuan mengekspresikan kehidupan beriman kita dengan jujur. Maka ketika kita merasa tergerak untuk bersyukur, bersyukurlah dengan tulus. Jika kita merasa ingin menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, lakukanlah dengan penuh keyakinan. Nyanyikan iman dan hidup kita dengan semangat dan memanfaatkan kesempatan untuk membangun kesatuan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Maka marilah bersama-sama kita menyembah Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Mari kita mengangkat suara kita dalam puji-pujian kepada Tuhan, karena Dialah yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, yang oleh kemurahan-Mu kami dilayakkan untuk menerima, menikmati persekutuan dan pertemuan yang indah bersama Tuhan. Ya Tuhan Allah, berkat-Mu yang melimpah yang Kau turunkan bagi kami mendorong, mengajar kami untuk sujud menyembah Engkau dan menyanyikan puji-pujian, nyanyian baru dari kehidupan yang baru, dari kehidupan yang sudah diubahkan oleh kasih dan rahmat Tuhan. Biarlah hidup kami semuanya merupakan nyanyian, pujian bagi kemuliaan Tuhan atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah seluruh hidup kami terangkat menyembah, memuji Engkau. Dan itulah nyanyian kami ketika kami menunjukkan ketaatan yang sempurna hanya kepada Tuhan. Gerakkanlah hati dan jiwa kami untuk senantiasa menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu saja. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah nyanyian, pujian, doa-doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nyanyian kami berkenan kepada Tuhan. Ajarlah kami senantiasa untuk berkantate, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan biarlah seluruh ucapan, tindakan, pikiran, dan kelakuan-kelakuan kami, merupakan nyanyian pujian bagi Tuhan. Sehingga hidup kami seluruhnya, hidup yang berkantate kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Puji Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.